Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umar radhiyallahu anhu usnu tawaddudi utai bagusi cinta ilin nasi maring manusia iku nisbun akli separuh nini akal wa husnu su'ali lan utawi bagusi pitakon iku nisbun ilmi separuh ni ilmu wa husnu tadbiri lan bagusi ngatur-ngatur iku nisbun ma'isyah separuh ni penguripan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Usman radhiyallahu anhu manta mantu te sapanu iku tarokan ninggal sapa man adunya ing dunyo iku ahabba mokole cinta ing man sapa Allah taala ahabba mokole cinta ing man sapa Allah taala Allah taala wa man lan te sapanu iku tarokan ninggal sapa man adurumba ing dosa ahabba mokole cinta sapa Lui cinta hu ing man sopo al malaiku malaikat wa man lanu tu sopo niku hasama ninggal sopo man atau ma ing toma anil muslimin saking wong muslim ahabba mukole cinta hu ing man sopo al muslimun. Jadi di sini menjelaskan barang siapa yang meninggalkan dunia yang dimaksud meninggalkan dunia ini, dia walaupun kaya raya tapi kekayaannya itu tetap memakai aturan Islam. Seperti kalau kita punya banyak harta, kita tidak lupa bersedekah. Oh, di waktu kita wajib mengeluarkan zakat, zakatnya kita dikeluarkan. Oh, di waktu kita dibutuhkan orang, kita itu tidak memandang-pandang bulu, baik orang yang kaya atau orang yang tidak punya. Itu yang dimaksud meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Maka orang itu lebih cinta kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan dosa, maka yang lebih cinta itu ialah para malaikat. Maka orang itu akan disenangi oleh malaikat. Dan barang siapa yang meninggalkan toma itu serakah kepada manusia, orang muslim, maka orang itu akan disenangi oleh orang muslim. Wa Ali radhiyallahu an saking Ali radhiyallahu inna sadiku minna imad dunya setengah saking kenikmatan dunia iku yakfi nyukupi kain syuruh apat al-Islam. Apa al-Islam? Apa kenikmatan? Barang sesungguhnya sebagian dari kenikmatan dunia sebagian dari kenikmatan dunia ialah agama Islam, orang yang masuk Islam. Sesungguhnya sebagian dari kenikmatan dunia ialah orang yang merasa telah cukup kalau orang itu sudah masuk Islam, kalau orang itu sudah beragama Islam dan dia merasa cukup hidupnya. Nah, itu yang dimaksud sebagian dari kenikmatan dunia. Wa inna min syughli. Dan sesungguhnya minal syughli saking rupek yakwi kang cukup kiso apa taat apa syaghla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu satriku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utawi barang telu iku munjiatun
barang kang nyelamandakan wasulasun nan utawi barang turuh iku mulikatun warang kang nyelakakan wasalasun nan utawi tel barang telu wasalasun wasalasun utawi barang telu iku darajatun pira-pira derajat wasalasun lantai barang telu iku kafaratun kafarat kafarat itu tebusan amal munjiyatu anapun utawi barang kang nyelamatakan fakhasyatullahi moko iku fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah maka iku wedi ing marang Allah maka iku wedi marang Allah ta'ala fi sirri dalam waktu waktu sepi wa alaniyah lan waktu ramai. Jadi yang barang yang bisa menyelamatkan dan adapun barang yang bisa menyelamatkan itu ialah orang yang takut kepada Allah baik dia berada di tempat yang sepi atau berada di tempat yang ramai wal qasdu lan wal qasdu wal qasdu wal qasdu dan sederhana fil fakri ing dalam wong fakir wal ghina lan wong sugi. Yang kedua ialah dia bertingkah laku sama bila baik orang itu berhadapan dengan orang yang fakir dan berhadapan dengan orang yang kaya raya. Jadi dia bertingkah laku sama. Jadi tidak membedakan orang itu orang tidak punya dan orang yang sugih yang kaya raya. Wal adlu lan adil firito di dalam bar di video di dalam kiriduan wal ghadabi lan bentu. Yang nomor tiga berperilaku adil baik di waktu kita senang rido dan di waktu kita marah. Jadi kalau orang itu menjadi kepala baik kepala keluarga atau kepala-kepala yang pimpinan yang di lain tempat di lain yang penting orang itu posisinya sebagai pimpinan maka harus bisa menyesuaikan kondisi. Oh, kalau urusan keluarga jangan dibawa-bawa jangan dibawa-bawa ke tempat yang kita kerja. Oh, kalau kita waktu marah di tempat kita yang kerja kita tidak boleh membawanya ke rumah atau ke keluarga. Jadi kita itu harus bisa ngatur tempat waktu. Jadi kita itu harus berlaku adil baik kita di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan